Ya, halo teman-teman, ketemu lagi sama saya ya. Tadi itu di awal video itu kita ada di pertigaan di Kecamatan Tarumajaya ya. Nah, lalu kita belok kanan nih, sini ya. Nah, ini adalah pusat, bisa dibilang pusat kota dari Kecamatan Tarumajaya ya, karena di sini ada kantor Camat Tarumajaya, ada kantor polisi, ada tentara, ada PDAM dan lain sebagainya nih. Nah, ini kalau malam ini jadi pasar malam nih, teman-teman. Nah, karena ini saya lewat sekitar jam 4 sore, setengah 4 ya, jadi belum terlalu rame. Tapi kalau malam ini rame banget, jadi pasar malam ada area bermain anak ya. Ada odong-odong, terus motor-motoran, mobil-mobilan untuk anak, ya, seperti itu ya. Lompat-lompatan, trampolin, dan sebagainya. Ini belum terlalu rame, kalau malam rame banget nih, pasar malam. Nah, kita akan lurus terus, kita akan lihat di depan itu ada perumahan Segara City ya. Itu salah satu perumahan yang cukup mewah ya di Tarumajaya ini. Saya rasa itu perumahan yang paling besar ya dengan area di bawah 5 km ya, di sekitar exit tol Tarumajaya ya. Dengan area di bawah 5 km itu satu-satunya perumahan yang paling besar ya Segara City ya. Ada lagi Victoria Green Residence tapi masih tidak cukup besar, tidak sebesar Segara City, karena Segara City ini luasannya itu jauh lebih besar ya dibanding Victoria Green Residence. Tapi dari segi jarak masih lebih dekat Victoria Green Residence, hanya selisih beberapa ratus meter saja, teman-teman. Harganya kalau rumah secondnya mungkin masih ada yang dijual 600 jutaan ya. Kalau rumah barunya saya rasa udah di atas 600, up lah di atas 600 ya. Begini kondisi jalanan, teman-teman, untuk menuju ke Segara City ya. Nah, nanti perumahan Segara City akan ada di kanan jalan ya, teman-teman. Ya, begini nih kondisi jalanannya, teman-teman. Cukup untuk mobil papasan cukup, tapi ya memang ngepas banget ya. Kurang lebih ini paling 5 meter, 5,5 meter ini. Nggak nyampe 6 meter kayaknya ini ya. Ya, begini udah cukup rame di sini, di banyak perumahan ya, yang kecil-kecil ya, perumahan kecil, tapi yang perumahan paling besar Segara City. Nah, ini teman-teman, di depan itu adalah gerbang Segara City di kanan jalan, sedangkan di kiri kita ini juga ada perumahan nih. Ini adalah perumahan Bojong Mas Indah Satu itu, Forum Bojong Mas Indah Satu. Kalau di sini udah perumahan lama ya di kiri kita itu. Jadi kalau teman-teman mau ambil rumah di sana ya rumah-rumah second paling, dengan harga yang bervariasi. Kalau pinter nego mungkin masih dapat 300 juta ya. Nah, Segara City ini ya 600 ke atas ya, teman-teman. Malah perumahan barunya yang baru mungkin 700-an kali ya, satu lantai ya, tergantung luasan tanah sih. Nah, ini situasinya, ini adalah di dalam perumahan Segara City. Di dalam perumahan ini cukup sepi ya, teman-teman, tidak terlalu ramai ini, karena memang sudah banyak rumah yang dibangun, cuma memang masih banyak yang belum ditempatin ya. Masih ada yang stay di Jakarta atau di sekitarnya ya, karena masih menunggu tol Cibitung Cilincing tersambung full sampai ke Cilincing. Sampai saat ini tol Cibitung Cilincing ini baru tersambung sampai Tarumajaya saja, dari Cibitung. Teman-teman, kalau dari Cikampek itu masuk ke Cibitung itu baru bisa sampai Tarumajaya saja sampai sini. Sedangkan dari Tarumajaya sampai Cilincing itu masih ada jarak sekitar 7 km ya. Itu masih belum tersambung ya, kemungkinan tahun depan ya. Nah, tol Tarumajaya sendiri rencananya akan dibuka pada akhir bulan Juni tahun ini. Jadi kita tunggu aja, rencananya akan diresmikan oleh Presiden. Nah, ini depan ini tuh ada gambar apa namanya, patung perahu ya, teman-teman. Nah, ini kondisinya becek ya, habis hujan. Ya, memang begini daerah sini, kalau hujan ya becek lah gitu. Tergantung drainasenya. Di depan sana kering tuh, cukup tinggi di depan ya. Nah, di sini banyak pohon-pohon ya, teman-teman. Ada pohon, ada bunga gitu. Ini video ini terupdate per tanggal 16 Juni ya, teman-teman. Nah, ini ada bunga-bunga di sini. Kalau berbunga, lagi banyak berbunga nih, bagus nih. Mungkin ini lagi nggak ada bunganya ya, lagi sedikit bunganya lah. Pas lagi banyak berbunga warna-warni ya, ada pink, merah, putih seperti itu ya, teman-teman. Jadi banyak juga orang luar yang masuk ke dalam perumahan ini hanya sekedar untuk jogging, naik sepeda, rekreasi gitu, karena banyak taman di sini. Ada yang lari-lari gitu ya. Ada yang sekedar muter-muter nyari angin aja ya, ada juga. Ya.
Oke. Saya lanjutkan dengan musik aja ya kalian. Nanti kalau ada informasi yang perlu saya sampaikan, baru saya sampaikan lagi. Nah teman-teman, kalau belok kanan tuh ke dalam cluster ya, kalau kita belok kiri ini itu muterin lagi, nanti tembus ke marketing galeri, tembus di depan tadi lagi, jadi tembus. Nah kita akan coba lurus, kita lihat jalan tembusan ke jalan tanggul Sungai Angke. Nah itu adalah jalan tanggul ya, tanggul cukup kecil tapi bisa tembus ke perumahan Mutiara Gading City, nanti kita bisa lihat ya. Sayang sekali saya nanti nggak bisa masuk ke area jalan tanahnya ya. Biasanya sih saya lewat sana bisa tuh, karena becek nih habis hujan. Tapi nanti kita lihat aja. Nah di kiri ini juga ada cluster, jadi memang cluster-clusternya cukup banyak ya di sini ya. Nah depan sana teman-teman ini sudah terputus, tapi masih bisa tembus dengan akses jalan sepeda motor ya teman-teman. Kalau kita lurus terus itu akan tembus ke jalan Tambun Sungai Angke. Dan begitu sampai jalan Tambun Sungai Angke, kalau kita belok kiri nanti tembus lagi ke jalan Raya Tarumajaya. Tapi kalau kita belok kanan, terus itu bisa tembus ke Perumahan Harapan Mulia, bisa ke Perumahan Mutiara Gading City gitu ya. Nah ini jalannya teman-teman, tembus ya. Jadi kalau Segara City dan Mutiara Gading City mau bekerja sama, itu bisa menembuskan dari Mutiara Gading City sampai ke depan sini, ke Segara City. Jadi lebih dekat ke akses tolnya gitu. Tapi PR-nya adalah untuk memperbaiki dan melebarkan jalan Tambun Sungai Angke. Jalan tanggul tanggul Sungai Angke ya. Tanggul Sungai Angke itu lebarnya hanya sekitar 3 meteran aja itu jalan kecil ya. Dan jalan tanggul ya. Ya begini teman-teman, ini sekitar jam 3:30 sore ya. Sepi di sini, sepi. Jadi yang mau jogging, mau sepedaan gitu bisa lewat sini ya. Oke, dilanjutkan musik aja teman-teman. Nah, ini kita belok kanan. Sehingga tembus tadi kan kita dari depan sana lurus lewat sini. Nah ini kita sekarang belok kanan.
teman-teman, kalau dilihat di sebelah kanan sana tuh banyak warga masyarakat di sekitar ya, sekitar perumahan. Jadi sana tuh adalah di luar perumahan ini. Jadi mereka masih bisa akses, punya akses sepeda motor ya, tembus rumah-rumah kampung yang di depan sana, bisa tembus masuk ke dalam perumahan Segara City. Jadi tapi teman-teman nggak usah khawatir ya, karena banyak security kok di sini. Dalam klaster-klasternya sendiri pun ada security-nya, dan di luar di seperti ini jalan utamanya pun banyak security-nya. Jadi saya rasa safety-nya cukup tinggi ya di sini ya. Mungkin viewer saya atau subscriber ini yang tinggal di Segara City bisa bisikin nih iuran bulanannya berapa ini untuk keamanan dan kebersihan di sini ya. Saya rasa cukup tinggi juga ya. Kalau perumahan-perumahan yang kecil-kecil biasa kan paling 100.000 cuma 150.000 ya. Kalau di sini nggak tahu deh berapa. Mungkin bisa dibisikin nih iurannya berapa ini bulanannya. Jadi yang pengen beli rumah di sini jadi tahu tuh, oh iuran bulanannya segini. Jadi selain mikirin cicilan, bisa mikirin iuran bulanan itu juga. Jadi ini video ini saya buat untuk teman-teman yang sudah punya rumah di sini tapi kangen belum tinggal di sini, atau yang pengen beli di sini tapi belum tahu situasi terkininya seperti apa, ya bisa nih lihat video ini ya. Nah ini tembus di sini lagi teman-teman, di bundaran ini. Tadi kan kita belok kiri sana ya. Nah tadi kita sana tuh. Nah ini kita tembus sini. Nah di sana kalau kita belok ke sana lagi tuh ada klaster lagi itu. Jadi cukup banyak klasternya. Nah depan sini itu ruko-ruko ya teman-teman. Tadi di dalam juga ada ruko-ruko. Nah di depan sini juga ada ruko-ruko. Jadi tapi masih sepi ya. Jadi ruko-ruko udah jadi, sayang banget kosong. Nggak ada yang jualan ya. Ada jualan 1-2 itu pun sepi yang beli. Karena memang jumlah rukonya banyak, jumlah rumahnya banyak, tapi jumlah penduduknya tidak sebanyak jumlah ruko dan rumahnya. Jadi masih banyak yang stay di Jakarta atau di mana gitu, belum ditempatin, masih menunggu tolnya jadi. Oke, mungkin sekian aja ya info dari saya terkait Segara City terkini per 16 Juni 2022. Terima kasih, jangan lupa klik subscribe.